اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على Abbas bin Abdul Muttalib. Dia sahabat dan juga
sepupu Nabi Muhammad secara nasab, ya, dekat dengan hubungan Nabi Muhammad, tapi secara umur jauh berbeda dia dengan Nabi Muhammad. Dia jauh lebih muda karena Abbas, ayahnya Abdullah, pernah membawa Abdullah ibnu Abbas datang ke rumah Nabi Muhammad untuk minta didoakan. Ya, waktu lagi masih kecil, dan didoakan oleh Nabi Muhammad sampai-sampai satu riwayat menceritakan diludahi oleh Nabi Muhammad SAW mulutnya, sehingga Abbas, Abdullah ibnu Abbas menjadi orang yang ahli dan paham serta mengerti daripada Al-Quran berkat daripada doa Nabi kita Muhammad. Nah, aidan hadis ini dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkata dia, yakni berdoa Nabi Muhammad. Berarti doa langsung dari siapa? Doa dari Rasulullah, ya. Doa ini ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Doa yang maksur itu doa yang langsung dari Nabi. Nabi mengucapkan doa itu namanya doa yang maksur. Ada juga berpendapat bahwa doa yang maksur itu doa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi doa-doa yang tertulis di dalam Al-Quran itu juga doa yang maksur. Banyak doa-doa di Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa bukan? Ah, itu doa. Nah, itu doa itu bukan dari Nabi, tapi Allah cantumkan dalam Al-Quran, maka kata ulama itu masuk daripada doa al-maqfur, doa yang maqfur. Tapi ada doa yang ghairul maqfur, yang bukan dari Nabi. Bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bisa dari tabi'in tabi'in, bisa dari ulama-ulama. Bahkan doa-doa yang kita baca, doa dari kita sendiri, itu pun juga doa ghairul maqfur. Kita suka baca Rokibul Hadda. Di dalam doa itu ada, kita baca doa, ya, yang tersusun di dalam doa itu. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa aqwalana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma fadna wa iyahum fi kanabika wa amanika wa iyadika wa jibarika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa zi'ainid wa zi'lamin wa min syarri kulli syaitin innaka ala kulli sayyidin qadir. Allahumma jannilna bil afiyati was salamah wa haqqinna bi taqwa. Itu doa itu bukan dari Nabi, tapi itu adalah doa yang dibuat oleh para ulama-ulama salafus saleh, yang dibikin oleh guru daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Al-Hadda, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Itu guru daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Al-Hadda. Nah, jadi doa ini ada doa yang makruh, ada doa yang boleh. Boleh kita baca dua-duanya? Boleh. Ya, boleh kita baca dua-duanya. Termasuk doa-doa itu boleh kita baca ketika kita minta sujud. Ya, ketika kita dalam keadaan sujud, boleh kita baca. Atau kita lagi dalam keadaan sujud, karena salah satu tempat yang mustajab itu adalah ketika apa? Sujud. Atau ada berpendapat di akhir sholat, yaitu pada saat akhir sholat. Akhir sholat juga merupakan saat yang mustajab. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, dikatakan akhir sholat ini adalah ketika sujud terakhir. Ketika sujud terakhir, boleh kita baca doa sepanjang apa saja pun. Kalau lagi sembahyang sendiri, engkau lagi sembahyang berjamaah, ya? Ini sembahyang berjamaah, kita kata Ustaz Tupi, baca doa di situ, baca doa dia di situ. Lama bentar. Imam muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lagi sembahyang sendiri, di depan kapal kita, bangun di waktu malam, kita di rumah, kita hajur, sujud kita itu boleh kita lakukan, kita sujud, karena itu saat yang mustajab. Atau fi'an fi'an sholat yang dibadat tasahubin bayi dan tasahubin akhir wa tazkir. Sesudah tasahubin akhir sebelum sholat. Di situ juga sangat yang mustajab. Baca doa di situ. Jangan langsung main buru-buru salaman aja. Kalau kita kan biasanya fil alamina innaka hamidun majid. Habis itu apa? Habis itu apa? Salam kita. Kalau bisa jangan. Nanti ketemu dalam hadis-hadis di dalam kitab ini dan kita juga yang lain.
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah baina tasawwurul akhir wa babu taslim, antara tasawwur akhir dan salam sebelum salam, habis tasawwur akhir Nabi di situ berdoa. Ya, Nabi di situ berdoa ya Allahumma rabbana ighfirlak Allahumma apa namanya? La ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa fi ba'dhi riwayat ya musarrifal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atika. Jadi boleh itu kita baca di akhir-akhir itu doa-doa itu. Gue maksud yang enggak boleh kalau kita bacanya doanya dengan bahasa Indonesia. Ulama berpendapat kalau kita di dalam keadaan sujud atau di akhir sholat kita berdoanya dengan bahasa Indonesia itu dianggap berbicara, berkata-kata, maka dianggap batal. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, tapi kalau pakai bahasa Arab mau yang gue maksud, mau yang mazhur boleh. Ya, mau yang dari Rasulullah ataupun yang tidak dari Rasulullah selama itu berbahasa Arab diperbolehkan untuk disambung. Nah ini doa, doa ini kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Dan doa ini berkaitan tentang tawakal. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma laka aslamtu ya Allah ya Tuhan kami, laka aslamtu, hanya kepada-Mu lah aku berserah diri ya Allah. Al-Islam, aslam di sini maknanya berserah. Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku berserah diri, wa bika amantu, dan dengan kaulah ya Allah dengan sepenuh hati aku percaya, aku beriman kepada-Mu. Wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah tawakkaltu, aku bertawakal kepada-Mu. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah anabtu, aku akan kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya kepada kaulah ya Allah dan untuk-Mu lah ya Allah apa khasamtu, aku berjuang. Allahumma a'uzu bi'izzatika. Ya Allah ya Tuhanku, a'uzu bi'izzatika. Aku berlindung, berlindung dengan sebab kemuliaan-Mu ya Allah. Berlindung dengan karena kemuliaan dan keagungan-Mu. La ilaha illa anta, yang mana tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Anta dhillani, agar Engkau tidak menyesatkan aku. Aku berlindung ya Allah dengan kemuliaan-Mu, dengan keagungan-Mu, aku minta agar Engkau tidak menyesatkan aku ya Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu, ya, dan jin serta manusia yang mutun, mereka semua apa? Yang enggak mati? Yang enggak mati? Allah, alladzi yang antar hayu, Engkau zat yang maha hidup, alladzi la yamut, zat yang tidak pernah akan mati. Ya, wal jinnu wal insu, sementara jin dan manusia disebutin hanya jin, disebutin hanya manusia, padahal makhluk Allah bukan hanya jin, bukan hanya manusia. Ya, ini yang namanya kita apa namanya menyebutkan sebahagian wa iradatil kull, tapi maksud tujuannya buat semuanya, ya, semua min zikril juzuu wa iradatil kull, disebutin hanya jin dan manusia, padahal yang namanya makhluk yang mati bukan hanya jin dan manusia doang, semua makhluk binasa, semua makhluk akan ini, tapi disebutkan di sini dalam doa alladzi la yamut, Engkau zat yang maha hidup, wal jinnu wal insu, jin adalah makhluk Allah tapi yang tidak tampak dengan mata yang zahir, wal insu manusia makhluk Allah yang tampak dengan mata yang zahir. Ya, jadi hanya dua disebut, tapi buat semua yang muncul semuanya mati. Malaikat, malaikat paling yang paling terakhir malaikat siapa? Malaikat siapa? Israel, kata sebagian ulama Israel. Jadi Israel setelah semua dimatikan itu,
Jibril menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporan, ya Rabb, sudah selesai tugas. Semuanya sudah mati, benar? Ya. Tidak ada lagi, tidak ada kecuali aku. Nah, dimatikan, Allah yang mematikan. Malaikat Jibril yang tidak sama. Ya. Setelah Allah matikan itu, semua tidak ada. Mati semua alam semesta ini. Makhluk yang lahir, yang tidak lahir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya mati. Di situ baru Allah berbicara tentang kesombongannya. Kalau Allah sombong, pantas gak gitu? Pantas gak? Pantas. Kenapa pantas? Emang dia wahnya yang kulit. Allahul ladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada. Nah itu tentu sahabat yang pertama mendapatkan hadis paling banyak. Kalau Abdullah
Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Zar al-Ghifari, banyak, tapi dia hanya di bawah 1800-an, 600-an dan lain sebagainya. Makanya beberapa hadis ini diriwayatkan oleh yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan, dan selanjutnya yaitu hadis dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, berkata dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya binna. Kata Abdullah ibn Abbas, itu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah perkataan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya binna, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam apa? Jadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepada dalam api, pada saat itu kalimat ini yang diucapkan. Emang kenapa kalau dia dilemparkan ke dalam api? Karena Ibrahim alaihissalam pada saat itu dia membuat kesal raja atau gubernur yang pada saat itu. Jadi pada saat itu mereka pada saat asik, semua warganya disuruh berburu, semuanya berburu keluar dari kota. Yang tinggal hanya siapa? Ibrahim. Semuanya pergi. Nah pada saat pergi seperti itu, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ibrahim. Kemudian Ibrahim, orang pada pergi semua, Ibrahim masuk ke tempat peribadatannya bangsa itu. Ini ada satu Allah besar, istana tempat untuk orang pada beribadah, menyembah apa? Berhala. Semua berhala tertempel untuk dinding-dinding itu semua, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah Ibrahim, beliau dalam dakwahnya menghancurkan itu semua, dihancurin itu semuanya, yang kecil-kecil yang paling banyak itu sengaja dihancurin, cuma satu yang agak, yang paling gede, yang paling gede itu yang gak dihancurin sama Ibrahim. Nah pada saat lagi mau dihancurkan itu semua sudah dihancurin, tinggal satu. Kampaknya sengaja ditaruh, dikarungin di palang itu berhala yang paling gede. Paham belum? Habis itu pulang Ibrahim. Sampai dari rajanya Namrud dan yang lain sebagainya. Ketika dia sampai ke situ, ayo kita langsung tanda rasul syukur kita ibadah ke tempat peribadatan. Masuk dia ke tempat peribadatan. Ketika dia masuk, dia udah pada anjur, rapi gak kira-kira itu? Udah marah, kecewa mereka semua. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan ini semua? Ada yang nyeletuk, semuanya ngikut, tapi satu dua yang tiga, pasti dia loh. Siapa maksudnya? Ibrahim, dipanggil lah Ibrahim. Ketika dipanggil, disitap di antara itu semua, dihancurkan. Enggak, kata Ibrahim, saya enggak menghancurkan. Kamu yang menghancurkan, karena kamu sesuka menghancurkan. Enggak, kalau enggak percaya, tanya aja itu Bapak Warnanti. Itu anak-anaknya seperti itu, yang dikalungin itu segala macam. Itu mungkin dia yang percayain, kampaknya aja sama dia, gitu. Disuruh tanya tentang itu. Bisa jawab? Hah? Itu enggak bisa jawab, enggak bisa ngomong aja enggak bisa, mau ditolongin ente. Masih yang kayak begitu disebut. Marah Tuhan aja, kemudian disiksa. Ibrahim, akhirnya apa? Kumpulkan kayu bakar. Ya. Nah, pada saat api yang sudah membakar seperti itu, kemudian diperintahkan untuk dilempar. Satu riwayat yang diceritakan itu lempar itu pakai selepetan. Ya, pakai ketapel. Jadi Nabi Ibrahim diangkat sampai kalau begitu, gede apa kecil tuh api itu? Empati. Ketika lagi meluncur itu Ibrahim dilempar, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolongan dengan aku? Apakah engkau butuh dengan pertolongan sama aku? Aku akan padamkan ini api, kata ini. Kata siapa? Jibril. Kata Ibrahim, enggak, sama ente aku enggak butuh pertolongan. Cukup pertolongan aku siapa?
hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup pertolonganku adalah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik pelindung adalah Allah. Jadi kalimat itu yang dikeluarkan. Itu api yang segitu besarnya. Bahkan ada satu riwayat, ada seekor burung pipit, burung pipit ngambil air dikit. Dia ngambil air ini dicelupin di paruhnya. Kemudian burung pipit ini terbang, pengen ngebantuin mademin itu api, pengen dipadumin, belakangnya kan pakai air. Nanti burung pipit pengen nih, tapi hanya bisa bantu, dia bawa pakai galon, bisa gak? Gak bisa, dia hanya pakai paruh, pakai paruhnya di situ. Dilihat sama cicak, cicak ketawain, kata cicak, "Pip, lu mau ngapain pakai bawa-bawa air segitu? Saya mau ikut memadamkan api." "Gila lo," kata dia, hadisnya sih yang begitu. Kata dia, "Gila lo Pip, bagaimana mungkin air satu titik setetes yang lu paruh yang kau bawa bisa memadamkan? Lu gak punya otak, lu gak bisa mikir." Kata Ibu Pip, "Iya, saya juga ngerti, saya juga paham. Gak akan mungkin air sebesar itu bisa padam dengan satu tetes air yang aku bawa. Tapi paling tidak nanti di hadapan Allah, saya bisa bersaksi di hadapan Allah, walaupun sekecil apapun, aku pernah ikut membantu untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam." Begitu kan? Walaupun hanya aku gak lihat, Allah gak lihat, mau besar atau kecilnya dia berbuat. Tapi yang aku lihat kata Allah, perbuatanmu. Tuh. Beda sama cincin. Kalau cincin malah justru niup-niupin api itu, api biar apa? Biar gede. Makanya dalam kitab Kasifatus saja, salah satu yang dianjurkan boleh dibunuh cicak. Cicak boleh atau tidak? Kalau dulu anak-anak masih suka banyak nyelam kaki kan? Sekarang enggak ada. Karena enggak haji. Padahal apunya dianjurin. Karena dia termasuk binatang yang menolong untuk terbakarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ditiupin itu masih cek. Sebab karena dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika dia ngomong seperti itu, Allah berikan pertolongan. Apa kata Allah? "Ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim." Kata Allah, "Ya nar, api kuni bardan wa salama, jadilah engkau dingin. Wassalamatkanlah Ibrahim dan selamatkanlah Ibrahim." Ternyata hanya tampak yang mengikat tubuhnya yang terbakar. Bajunya, jangan daging-daging dan kulitnya. Ternyata baju yang dipakai Ibrahim pun tidak apa? Tidak terbakar. Hanya tampak yang mengikat Ibrahim. Makanya wajar. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ibnu Nabi Ibrahim alaihissalam, apa li ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalila? Ibrahim, apa sih yang menyebabkan engkau itu sehingga Allah memberikan gelar kepadamu khalilullah? Nabi Ibrahim itu mendapat julukan apa? Khalilullah. Beda sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa khalilullah. Orang nanya, yang nyebabin ente bisa mendapatkan jadi orang kekasih Allah itu apa? Tiga, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata beliau? "Bisalah sati asya, dengan tiga sebab aku dijadikan khalilullah, kekasih Allah." Kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tuliskan itu di dalam kitab Nasrahil Iman. Tiga perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan julukan kekasih Allah. Tiga hal yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Apa? Yang pertama, ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairi.
yang menyebabkan Nabi Ibrahim sehingga dia mendapatkan gelar Khalilullah. Yang pertama adalah ikhtartu amrullahi ta'ala, aku pilih, aku mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ala amri khairi, di atas perintah-perintah yang lain. Aku lebih mendahulukan perintah Allah, seberat apapun perintah itu, sesusah apapun perintah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan aku, sami'na wa atha'na. Apa yang terberat dari Nabi Ibrahim pada saat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa? Ketika menyembelih anaknya 40 tahun, saudara. Tiap malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, tapi ternyata doanya belum dikabulkan oleh Allah. Padahal yang berdoa seorang Nabi, padahal yang berdoa seorang Rasul, yang begitu hubungannya dekat kepada Allah, tapi ternyata doanya saja masih tertunda sampai berapa lama? 40 tahun. Sekarang anak yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, akhirnya dikabulkan sama Allah. Giratnya luar biasa ini Ibrahim. Punya anak yang laki-laki tampan luar biasa. Itulah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dirawat sama dia, dijaga sama dia, ajak main sama dia. Lagi asik-asiknya dia merawat temen ini gini, tahu-tahu ada perintah Allah untuk apa? Menyembeli. Masya Allah. Karena ini perintah Allah, seberat apapun. Sami'na wa atha'na. Nih, Ibrahim. Dihormati itu perintah Allah. Orang tua mana yang pengen menyembeli anaknya? Ayah mana yang tega untuk memotong dan mengorbankan daripada anak kesayangannya? Gak ada, saudara. Tapi sesayang-sayangnya kita kepada anak, sesayang-sayangnya orang tua kepada anak yang dia cintai. Tapi ketika datang perintah Allah, sekalipun perintah Allah itu adalah untuk membunuh dan menyembelihnya, aku turutin. Ikhtartu akhrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih taat pada saat itu. Dilakuin sama ini. Jalani mama Ismail. Ismail, aku diperintah sama Allah untuk ini. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Jalan. Makanya diriwayatkan itu ketika lagi mau disembelih itu, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abah, ayah, taatilah perintah Allah, persembelihlah aku. Tapi aku minta tiga permintaan, kata Nabi Ismail. Aku minta tiga permintaan sebelum engkau menyembelih aku. Yang pertama permintaan aku adalah, kata Nabi Ismail alaihissalam, apa yang diminta sama dia? Tajamkan pisaumu agar aku tidak merasakan sakit. Kata Nabi Ismail, tajamkan ya Allah pisaumu agar aku tidak merasakan sakit. Makanya dianjurin kalau kita mau kurban, memotong, pisaunya harus apa? Harus tajam. Harus tajam. Orang-orang tua dulu tuh kalau dia mau potong, yang nasah aja orang tertentu, yang nasah goloknya aja tuh dilihat dulu. Ada orang tua, nah ini orang yang rajin ibadah nih, orang yang ini segala macam, minta tolong tuh, minta tolong yang lain. Dinasahi ini semua segala macam, yang asalnya pakai bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Itu permintaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika dia pada saat lagi pengen disembelih, dia pengen disembelih. Permintaan yang pertama kata Nabi Ismail, apa? Tolong tajamkan pisaumu sebelum kau menyembelih aku agar aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, aku minta tolong tutup wajahku dan tutup mataku agar engkau tidak merasa kasihan melihat aku untuk dipotong. Jadi buat ngomong gak kelihatan mukanya. Ada tega jadinya kalau begitu. Orang-orang tua kita dulu tadi, jadi kalau memotong kambing pakai kain putih kan? Ya? Nah, pakai kain putih dulu, pakai ini. Malah kadang-kadang suka dia apa ya? Pakai air apa? Itu Nabi Ismail minta sama Allah, tutupi wajahku dan tutupi mataku lo apa supaya engkau tidak melihat aku. Entar kalau melihat aku jadi tidak tega. Akhirnya gak jadi, tapi perintahku walaupun itu berat. Masya Allah. Yang ketiga, Ibrahim dan Ibu Ismail minta kepada Allah.
bukakan bajumu, agar jangan sampai di bajuku ini ada tercipratkan apa? Darah. Aku khawatir nanti ibuku melihat dan dia akan bersedih dengan itu semua. Akhirnya dilakukanlah, dikerjakan itu, dipotong. Setelah semua permintaan itu disembelih tadi. Pada saat disembelih, Allah turunkan kemurahan Allah. Allah rubah Nabi Ismail menjadi apa? Menjadi seekor kibas, seekor kambing kibas. Subhanallah. Allah kibas dari surga. Makanya saya minta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapat julukan Madinatul Ana, Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Kata Nabi, Ana Madinatul Ilmi, aku ini kotanya ilmu, wa Aliyun Babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Ali pernah ditanya sama seorang pendeta. Katanya pendeta bilang, Ali, katanya engkau pintu ilmu, engkau orang yang cerdas, engkau orang yang pintar, tolong sebutkan empat makhluk Allah yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi ada di muka bumi ini. Empat makhluk Allah yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi ada. Tidak harap sama Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia kagak punya bapak, dia kagak punya bumi, kagak punya apa? Tapi ada kan? Kata Sayyidina Ali adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, otaknya Nabi Allah Soleh. Otaknya Nabi Allah Soleh, tak punya bapak, tak punya ibu. Allah keluarkan dari batu, dari bumi. Karena pada saat itu ada kaum Samud. Nabi Allah Soleh alaihissalam walidahu. Semua warga masyarakat pada saat itu ingkar semua pada Allah. Menyembahnya hanya menyembah berhala. Batu-batu besar disembah. Marah Nabi Allah Soleh, dakwah kepada begitu. Tapi pada saat dia dakwah menyerukan itu, dilemparin batu, dikata gila dan lain sebagainya. Sampai-sampai kata orang-orang pada saat itu, Soleh, tunjukkan kalau memang kau seorang ini, tunjukkan kepada kami itu. Bisakah engkau mengeluarkan otak dari batu bumi? Kata Nabi Soleh, aku akan minta kepada Tuhanku. Kalau memang nanti bisa kau beriman kepada kami, akan beriman kepada kamu. Karena musim ini kan besok, kata mereka. Akhirnya besok kumpulah mereka di atas gunung Tuhan itu segala macam. Di situ Nabi Allah Soleh berdoa kepada Allah. Akhirnya dari batu itu keluar seekor apa? Seekor onta. Onta itulah kata Sayyidina Ali yang tidak punya bapak, yang tidak punya karena keluar dari bumi. Masya Allah, cerdasnya itu siapa? Yang ketiga kata Sayyidina Ali, ularnya Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu, karena dia berasal dari lemparin apa? Tongkat. Dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dilemparkan, berubah jadi apa? Jadi ular. Berubah jadi ular. Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dan yang keempat adalah kibasnya, dombanya, kambingnya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika diganti dengan kibas, karena kibas ini datangnya dari surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban daripada Sayyidina Ali. Nah, ini Ibrahim alaihissalam ketika itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah dia mau pertolongan Jibril? Enggak. Katanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau laha Ibrahim alaihissalam hina ulqiyatina, inilah kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Wakil laha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imanan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah juga bukan hanya kalimat yang dibaca dan diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tapi kalimat ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad. Kapan? Ketika turun itu terjadi peristiwa innan nasa qad jama'u lakum
Sesungguhnya itu manusia, orang-orang kafir musyrikin, qad jama'u lakum, mereka berkumpul menghimpun kekuatan, membentuk pasukan untuk menyerang dan menghancurkan serta membunuh kamu sekalian, kata ya, fa akhshawhu, maka oleh karena itu takutlah kamu sekalian kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, karena mereka sudah berkoalisi, mereka sudah bergabung untuk menghancurkan dan membunuh kamu. Apa jawabannya? Waqalu fazadahum imana. Tapi orang-orang mukmin pada saat itu, orang-orang yang dekat kepada Nabi dan dekat kepada Allah, yang sudah tertanam di dalam dirinya keimanan dan keyakinan, yang tumbuh kemudian buah dari iman itu adalah tawakal. Jadi tawakal ini tidak ujuk-ujuk datang. Tawakal adalah merupakan buah daripada keyakinan. Tidak akan mungkin ada tawakal berserah diri kepada Allah kalau tidak ada keyakinan. Karena ada keyakinan pada diri dia, Allah ada, Allah Maha Menolong, Allah Maha Membantu. Yakin di dalam dirinya, saya berserah diri kepada Allah. Jadi adanya tawakal itu setelah adanya apa? Yakin. Kalau nggak ada yakin, ada tawakal kan? Karena dan dia harus disabar, mesti ada sempat, ada ikhtiar. Nggak boleh kalau nggak ada ikhtiar. Kan pernah diceritain ketika lagi Nabi sudah mengajar seperti ini, tiba-tiba ada orang datang. Nabi lihat, datang sama siapa? Sendiri ya Rasul. Naik apa? Kan kamu kita jauh. Iya ya Rasulullah, saya datang naik onta. Oh, mana ontanya? Itu ada di depan. Udah diikat? Enggak ya Rasulullah, saya enggak perlu ikat, saya apa? Tawakal, kata dia. Domeli sama Nabi. Kata Nabi, apa? Ikat dulu, baru tawakal. Ikat dulu tuh onta, baru kamu tawakal. Kalau kamu sudah ada ikat, udah dikembang, udah di ini, kemudian hilang, atau wakil kamu berserah diri, yang penting kamu ada yakin. Makanya kalau kita ini kadang-kadang yakin, tapi bertawakalnya kurang. Buahnya ada, yakin kita, Allah Tuhan kita, yakin kan? Yakin kan kalau tidak ada Tuhan sepatu yang patut disembah kecuali Allah? Yakin kita, tapi ternyata tawakal kita enggak. Contohnya yang paling gampang, yang sering paham, yang gampang kita contohin, maaf-maaf, beribu maaf, saya doain mudah-mudahan buat sehat semua. Kalau kita jatuh sakit, sakit kita, kira-kira langkah pertama dari kita sakit ini, kita kemana? Yang kita datangin siapa? Hah? Kenapa kita datang dokter? Kenapa kita datang dokter? Karena kita yakin ada sugesti dalam diri kita bahwa dokter bisa apa? Kita datang ke dokter, dikasih obat, nanti kita sembuh. Itu sugesti kita. Itu keyakinan kita seperti itu. Tapi dalam sisi tawakal, tidak boleh kita. Makanya kata sebahagian ulama, kalau ada orang yang meyakini itu, kenapa dia datang kepada dokter, kemudian tumbuh keyakinan kepada dia bahwa dokter yang menyembuhkan dia, kufur. Kalau dia datang kepada dokter, kemudian dia meyakini bahwa dengan datangnya dia kepada dokter itu akan menyembuhkan penyakit dia, itu bisa jadi kufur. Kenapa? Karena yang menyembuhkan itu bukan dokter. Siapa? Ini hanya proses ikhtiar aja. Hanya sekedar ikhtiar. Kita yakin, ya Allah, aku yakin yang menyembuhkan adalah Engkau. Tapi aku gak bisa keyakinan itu kalau tidak ada ikhtiar. Aku harus berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan keyakinan itu. Dan buahnya itu adalah penyakit. Makanya gak boleh kita. Ada orang, maaf, 2 tahun dia sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain ini. Di tempat itu lagi sakit itu. Rumah sakit, dari rumah sakit yang murah sampai rumah sakit yang mahal udah didatangi semua. Kagak sembuh-sembuh. Pengobatan dari medis sampai yang non medis udah didatangi sama dia, kagak sembuh-sembuh juga. Maaf,
rumah kontrakan udah berada, tapi dijual buat berapa, tapi gak pernah putus. Kemudian putus asa, udah 2 tahun. Akhirnya dia coba, bagaimana caranya mau menyingkatkan. Dia apa namanya merayap dari tempat tidurnya. Akhirnya jatuh dari tempat tidur. Dia merayap, ngapain? Ambil baikon. Ada baikon di kolong meja. Dia pengen minum. Itu obat apa namanya? Untung Allah masih jaga dia. Sehingga pada saat seperti itu, akhirnya bininya masuk. Dia lihat bini, lakinya lagi begitu. Kira-kira diumit apa dibantuin minum apa gimana? Marah dia ini, bang, istighfar bang. Siapa nggak boleh begitu? Enggak biarin. Lebih baik gua mati daripada gua hidup begini. Udah 2 tahun gua kagak. Gua malu, malu, gua malu sama anak-anak. Gua udah gak bisa ngapa-ngapain. Tuh rumah pada habis gara-gara gua doang. Segala macam. Gua dapat gua hidup kalau begini. Mendingan gua mati sekalian. Biarin, lu jangan pisahin. Begitu. Gua pengen minum. Jangan bang, sabar, sabar. Begitu, masya Allah. Udah besok kita datang. Gak usah lo pakai perolah. Akhirnya nih, bantuin naik. Maaf. Dia datang ke rumah saya. Pakai kursi roda. Nangis-nangis begini. Apa kata pinginnya? Kiai mohon maaf kiai, saya datang ke sini sengaja pakai perobatan. Saya bukan dokter, saya kata. Enggak tolongin kiai ini udah begini, begini, begini. Emang udah perobatan, udah rumah sakit, udah. Rumah sakit mana? Semuanya. Baik yang medis, motor yang medis, apa sih? Enggak, udah berobat kepada Allah belum? Itu yang saya tanya itu. Ya, kiai buru-buru. Buru-buru mau sembahyang. Bangun dari tempat tidur aja gak bisa, mau turun ke kamar mandi gak bisa, bagaimana saya mau sembahyang? Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun gak pernah sembahyang. Hanya karena alasan apa? 2 tahun, saya bilang, ini yang menyebabkan gak pernah sembuh. Kita semakin jauh sama Allah, padahal kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit ini. Terus bagaimana kini? Ya, saya bikin resep, saya kasih resep. Ke dokter. Apa resepnya? Bayar, di bawah itu jangan ditinggal. Yang kedua, bangun tengah malam, tumpahkan semua kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Gak bisa runtuh, kayak mau. Gak bisa kayak mau, karena gak bisa pakai runtuh sebayar. Boleh tuh, buat orang-orang tertentu yang kayak begitu. Akhirnya, udah dicoba, singkat cerita, apa aku jatuh. Di apa sama bininya. Mau sembahyang ke kamar mandi, mau ngapain? Waktu dia butuh, nangis. Kenapa? Ya Allah, udah 2 tahun gua gak pernah butuh kayak begini. Udah 2 tahun gua gak pernah kena air butuh kayak begini. Tapi gua tenang, adem. Udah sembahyang belum? Belum ngapain? Baru butuh hatinya. Bayang dipapah lah, ditaruh tempat tidur, sebayang sambil tiduran. Seminggu pak, sebayang tidur. Seminggu kemudian, merayap ke tembok. Ngepet ke apa? Ngepet. Apa ini? Iya. Merayap ke tembok. Kemana ke kamar mandi? Sendiri. Kemarin dari tembok. Sekarang sendiri dia, merayap-merayap ke tembok ke kamar mandi. Butuh. Kemarin sembahyang sampai tiduran tempat tidur, seminggu di tempat tidur. Sekarang dia bisa sembahyang di atas kursi. Seminggu kemudian, 3 minggu dia bisa sembahyang berdiri di rumah. Sebulan bisa sembahyang berjamaah di musola terdekat rumahnya. Padahal sudah habis tuh kontrakan, sudah habis semua dan lain sebagainya. Kita yakin kita Allah Tuhan kita, tapi tawakal kita ya. Tawakal kita ya, sampai sekarang kita masih gak yakin, gak tanda tawakal. Ya Allah, apa iya ada rezeki buat gue ya? Apa iya ada rezeki buat gue? Tuh, Nabi Ibrahim yang pertama, kenapa dia jadi Khalilullah? Karena dia mentaati semua perintah Allah. Yang kedua katanya bahwa Nabi Ibrahim itu wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li.
Nabi Ibrahim itu gak pernah risau, gak pernah bingung, gak pernah khawatir segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah buat dirinya. Ya gak bingung sama rezeki. Emang rezeki sudah yang lain? Emang Allah udah kasih? Makanya dia yang yakin, dia jamin tuh. Gak ada buat dirinya. Makanya dijadikan dari Khalilullah. Kalau kita masih bingung besok makan apa aja? Besok makan apa ya? Ada nggak yang begitu? Ada. Berarti kita turunnya ada orang. Sar, gimana kira-kira? Baik, orang bilang sehat sih gua, mengkantong gua aja kagak sehat. Begitu katanya. Sehat sih gua, mengkantong gua aja kagak sehat. Maaf, maaf. Kufur nikmat itu begitu. Itu kufur nikmat. Di musola Nurul Hidayah baca kitab Nasoiru apa? Nasoiru lima. Banyak kata nanti orang yang mengaku dirinya muslim tapi ternyata oleh agama dia sudah bukan muslim. Ngaku dirinya sebagai seorang muslim tapi kata Nabi Muhammad SAW bahwa dia nanti pada saat dibangkitkan dari alam kubur dikumpulkan di padang mahsyar, dia dikelompokkan bukan kepada orang-orang muslim. Padahal dia dikumpulin dia sama orang yang bukan muslim. Protes, Pak. Saya muslim, Pak. Kenapa saya di sini? Ini bukan kelompok saya di situ, Pak. Saya muslim. KTP saya, Pak. Itu ternyata enggak. Kenapa? Dia menganggap dirinya, dia merasakan bahwa dirinya masih seorang muslim, padahal dia sendiri sudah tidak termasuk muslim. Siapa? Pertama adalah orang yang tarik usulah, orang yang suka tinggalin. Sekarang sih dia tinggalin sebab ketentang-tentang aja. Biasa aja. Kemudian dia kawin-kawin pakai cara Islam. Waktu dia mati pun sekalipun pakai juga pakai cara Islam. Jadi bangkitin dia sama juga dimasukkan dalam kategori dalam Islam. Alhamdulillah, cuma Alhamdulillah. Kata ini yang kedua. Yang kedua, Rangmo. Kasih aja sah apa iya dari segi dari dua ya apa ada apa pernah saya cerita Nabi Sulaiman lagi di pinggir sungai. Nabi Sulaiman lagi di pinggir sungai liatin kalau sore-sore liatin sungai enak kan tenang di sungai dulu ya tapi nggak pengen menjorak kan. Nabi Sulaiman tuh kan emang tuh pas dia lagi duduk pak, dia lihat ada seekor semut, semut jalan. Dilihatin, semut. Salah satu nabi yang bisa berbicara kepada binatang siapa? Nabi Sulaiman. Dia bukan hanya bisa berbicara kepada burung, bukan hanya bicara kepada gajah, bukan hanya bicara kepada ikan, bukan hanya bicara kepada semut. Nih, Nabi Sulaiman, Allah kasih kelebihan dia bisa berbicara kepada binatang. Semut nengok, mendidihin aja mana Nabi Sulaiman. Kenapa? Di naik semut jalan lagi gigit satu biji gandum. Satu biji gandum lagi gigit. Langsung ke pinggir sungai ini semut. Tercapai di pinggir semut, sampai di pinggir sungai, ternyata di situ ada kata, ada kodok. Kodok lagi makan, masuk ke mulutnya. Terus semut masuk ke mulutnya, kemudian dirapetin. Ini kodok masuk ke dalam sungai. Masuk ke dalam sungai. Kagak berapa lama Nabi Sulaiman kaget lagi. Itu kodok nongol lagi. Keluar lagi. Ketika keluar tuh kodok bunga mangap. Keluar apa? Semutnya keluar. Ditegur sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Mut. Iya emang kalahnya semut. Mut. Tadi gua lihat dulu pasti lu datang. Gua lihat lu lagi gigit makanan, gandum. Belum masuk ke mulut kodok, kemudian lu nyungkong ke dalam itu kodok, ke dalam ini, sekarang lu keluar. Tapi lu bakal gigit makanan, gandum. Abis apa lu kerjain? Abis ngapain? Kalau bahasa kita begini. Apa kata semua? Ya Allah, iya ya Nabi Allah, mohon maaf, saya gak ada ente tadi. Saya buru-buru. Kenapa? Saya lagi ditugasin sama Allah. Bawa makanan. Gandum tuh, bawa makanan. Buat siapa? Itu di dasar sungai ada batu. Batu itu nutupin lubang.
Jadi kecil, tidak ada yang bisa masuk kecuali saya. Makanannya buat siapa? Ada cacing di dalam lubang itu yang matanya buta, yang tidak bisa mencari makan. Tuh. Jadi aku ditugaskan oleh Allah untuk memberikan makan itu. Bayangin kalau cacing yang buta ada di dasar tanah sungai, Allah masih kirimin itu yang namanya rezeki. Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita tidak yakin dengan rezeki Allah? Kan begitu. Padahal sudah ada semua sama kita, kita masih ragu saja sama Allah. Salah satu yang menyebabkan daripada kenapa Nabi Ibrahim kok mendapatkan julukan daripada Khalilullah, bukan hanya sekedar dia taat perintah Allah seberat apapun, dia tidak pernah khawatir tentang apa yang sudah dijamin oleh Allah. Udah dijamin Allah, dia tak pernah mikirin emang udah bakalan ada. Yang ketiga yang menyebabkan dia menjadi Khalilullah, Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah tahu nggak mau orang. Mau pagi ke, mau sarapan, mau makan siang ke, mau makan malam, Nabi Ibrahim kalau makan selalu berjamaah. Dia selalu banyak orang. Ada tamu dipanggil Nabi. Kalau nggak ada orang dia beli, cari itu sekilo, dua kilo, tiga kilo, cari orang dulu, ajak orang pengen apa? Itu yang menyebabkan dia mendapatkan julukan Khalilullah. Mudah makan orang. Di malam itu apa namanya? Tanggul sana. Ada seorang wali bin Awliyaillah, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Ma'ani. Orang kenal aja dengan sebutan Habib Saleh apa? Tanggul. Itu Habib Saleh Tanggul itu buat kerjaannya tiap hari sebenarnya masih makan orang. Sebenarnya masih makan orang. Lihat dalam kitab Qasiyatul Mustafa bin Imam Al-Ali, di sana dikatakan, ya Ali, kata Nabi, ketahuilah oleh engkau wahai Ali, sesungguhnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, tidak diberikan itu karomah oleh Allah, laisa bikasrati ibadah, bukan karena banyaknya ibadah itu orang jadi wali, bukan. Bukan karena orang itu tiap malam tahajud, pagi duha, bukan itu yang menyebabkan orang diberikan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena dia kurang dan perhatian peduli kepada orang. Ini yang menyebabkan ada rasa kepedulian ini. Tiap malam tahajud, pagi duha, mencoba menjadi orang medit banget. Tahu medit ya? Tuh, kita tahu. Nggak akan bisa jadi kebangkitan kalau nggak ada kebangkitan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kembali kita, ada kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Abdullah bin Abbas, perkataan itu pula yang dibaca pada saat semua manusia, orang-orang kafir musyrikin berkumpul dia kepada untuk menghancurkan Nabi, sampai ada ayat mengatakan fa'ahsyauhu. Lihat tuh mereka sudah berkumpul, mereka menyusun kekuatan, takutlah kamu sekalian kepada mereka. Tapi ternyata omongan seperti itu bukan menambahkan dia, bukan menakutkan dia. Fazadahum imana, malah bertambah apa? Keimanannya. Gak takut dia. Apa kata dia? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak ada yang perlu aku takutin. Mau banyak kaya apa ke? Mau berkoalisi kaya apa ke? Aku gak takut. Karena ada yang maha penolong. Siapa? Dan sebaik-baik pelindung adalah Allah. Masya Allah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan selanjutnya hadis yaitu dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata dia Nabi, apa katanya? Ya dukhulul jannah, akan masuk ke dalam surga siapa? Aqwamun afidatuhum mislu afidati thayr. Ya. Akan masuk ke dalam surga aqwamun, yaitu kaum orang-orang afidatuhum yang punya, orang-orang yang mempunyai pendirian, yang mempunyai hati mislu afidati thayr, seperti pendiriannya siapa? Burung. Kalau ada orang yang punya pendiriannya seperti pendirian seekor burung, maka masuklah dia ke dalam surga. Kenapa mau dicontohkan yang
seekor burung itu, karena burung itu orangnya, makhluknya tawakalnya kepada Allah. Berangkat pagi, pulang, dan sekedar yang dia dapat makan, dia gak pikirin besok mau makan apa, besok dia kerja lagi, dia usaha lagi, dia cari lagi. Jadi gak sibuk pikirin lagi. Nah, orang yang punya tawakal, rasa berserah diri sebagaimana berserah dirinya, tawakalnya seekor burung, maka jadilah dia akan menjadi orang yang akan dimasuki ke dalam apa? Surga. Dia akan dimasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khamis, An-Jabir radhiyallahu an. Jadi saya dengan Jabir radhiyallahu an, annahu, bahwasanya dia ghaza ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah ghaza berperang, berperang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar, yaitu di kembalinya dia ke satu daerah namanya Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu. Maka tatkala pulang, jadi tatkala kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, qafala ma'ahu, maka pulang juga lah mereka semua bersama Nabi. Fa adraktuhumul qa'ila fi wadin katsirin Allah. Dan semua yang kita perjalan, pulang di tengah perjalanan capek, terkantuk pada di sebuah lembah yang banyak pohon-pohonnya, tapi banyak berduri itu pohon. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah turun dari lembah. Istirahat, ya. Nah, wa tafaraqan nas yastazilluna bisajarah. Manusia sahabat pun juga turun, kemudian berbincang mereka. Ada yang di sono, ada yang di sono, ada yang di sono. Ngapain? Yaitu yastazilluna bisajarah. Dia mau cari perlindungan pohon buat apa? Ada dari zona, ada dari zona, zona. Kata di dalam Nabi. Nah, kemudian pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi turun tahta samurati, dia turun dan berteduh di bawah sebuah pohon. Fa'anna qabiha saifahu, dan dia gantungkan di atas pohon itu pedangnya Nabi. Jadi Nabi istirahat, kemudian Nabi taruh apa ya? Pedangnya. Itu orang yang rebahan Nabi siang-siang, ya, di bawah pohon, enak gak gitu? Iya, nah, Nabi, Masya Allah. Apalagi ada kok di kapal api itu. Malah kok bisa langsung, ya, ilahi Allah. Biar kata sama pisang goreng doang sama diri kontok, enak gak gitu? Iya. Nah, ketika itu Nabi juga istirahat di bawah pohon. Fa'allaqa, kemudian biha saifahu, kemudian digantungin lah tuh di atas pohon itu pedangnya digantungin mana Nabi. Wa namna nawmatan, dan kami pun semuanya tidur, ya. Nah, setelah tidur semua sahabat pada tidur, fa'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaduna, tiba-tiba Nabi manggil-manggil kita. Ya, semuanya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa iza indahu arabiyun, ya, bahwasanya telah datang kepadaku ini ada arabiyun. Arabiyun ini orang Arab Badui, ya. Faqala, kemudian berkata, "Inna hadza ikhtarata 'alayya sayfi wa 'ala na'imun." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ini orang Arab Badui ini datang kepadaku, istarata alaya, dia datang tiba-tiba, dia menghunuskan pedangnya kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dia datang, Nabi lagi ngapain? Yang lain pada apa? Tidur, yang lain pada tidur, ini Arab baru datang, dia hunuskan pedangnya alaya kepadaku, sehingga pedangnya itu. Wah, imun pada saat itu, lagi tidur. Kau ya, bangun. Tahu-tahu pedangnya sudah dihunuskan itu. Fasai kostu, maka aku pun bangun. Ketika disuruh bangun, maka aku pun bangun, kata Nabi. Wahuwa fiyani sultan, dan itu sudah terhunus di tangannya itu pedangnya. Udah ada di mana? Nah, udah di leher itu Nabi. Fakala, kemudian orang bilang itu. Orang ini bilang kepada Nabi Muhammad, apa katanya? Man yang namuka minni. Siapa yang dapat mencegahmu daripada aku, kayak begini bahasa kita, siapa yang nolongin lo sekarang? Nih, pedang udah
leher ente, udah terhunus di batang leher ente. Siapa yang bisa nolongin ente sekarang? Teman-teman ente semuanya pada apa? Tidak. Nabi ingin Rasulullah. Kata dia, man yang na'ukam mimpi. Siapa yang bisa nolongin? Kultu. Aku pun menjawab kata Nabi Muhammad, Allah. Salah. Berapa kali? Allah. Man yang na'ukam mimpi. Siapa yang bisa nolongin kau? Daripada aku, Allah. Allah. Menyebut nama. Apa yang terjadi? Walam yu'atuhu wajarasa. Itu orang gemeteran. Nggak bisa ngelakuin apa-apa setelah dengar nama Allah. Kemudian dia dulu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat Allah dasar yang luar biasa apabila dibaca oleh orang-orang yang memang ahlullah. Orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang sudah selalu berzikir menyebut nama Allah. Ini mulut tajam, Pak. Ini mulut akan jadi bahaya. Kalau seandainya terhiasi dan terlalu membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah, mulut ini tajam sampai-sampai kata Nabi, intaku firasatan mu'min fa'innahu la yanzuru illa bin'un. Takutlah kamu, hati-hati kamu dengan ucapannya orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, karena dia tidak mengeluarkan kata, tidak mengeluarkan kalimat kecuali adalah nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya dijaga orang yang soleh. Mulut ini tidak pernah hibah. Mulut ini tidak pernah menceritakan aib orang lain. Mulut ini tidak pernah berdusta. Mulut ini tidak pernah fitnah orang lain. Mulut ini hanya baca Quran, zikir kepada Allah. Mulut yang seperti ini dijaga oleh Allah. Mulutnya tajam. Kalau dia menyebut Allah, bukan hanya bergetar kepada dirinya, yang dengar pun bisa akan berpengaruh kepada orang ternyata ini. Coba lihat, jangan ke Nabi Muhammad. Lihat perjuangan daripada di bangsa kita. Bung Tomo lagi perang, bingung melawan tentara Inggris, apa yang mesti dilakuin? Sementara tentara begitu luar biasa, senjatanya luar biasa dan lain sebagainya. Apa yang bisa membangkitkan semangat untuk melawan senjata-senjata yang sudah luar biasa? Sementara Indonesia senjatanya apa? Apa yang bisa menumbuhkan semangat pada saat itu? Yang bisa menggetarkan masuk ke dalam tubuh manusia? Hati itu bisa tumbuh semangat. Gak ada kecuali mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allah. Itu yang bisa mendapatkan semangat. Kenapa kok bisa? Karena zikirnya sudah masuk ke dalam tubuh sehingga dia berpengaruh kepada yang lain. Ya Allah. Wa fi riwayatin qala Jabir, dalam satu riwayat dikatakan oleh Sayyidina Jabir, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zatir Ruqa. Ya, adalah kami ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari Ar-Rizul Zatir Ruqa. Zatir Ruqa itu nama sebuah peperangan di antara peperangan Nabi. Fa iza ataina 'ala sajarah ya zalila tatarabnaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kami sampai kepada pohon ya zalila, maka kami pun berlindung tarabnaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tampilkan tiga kata Nabi di situ. Kami sini tempatnya kan, tapi ini kan satu pohon. Fajar al-Qajul minal muslimin, maka tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad, yaitu daripada satu orang daripada kaum muslimin. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqan bis sajarah. Sementara pedangnya Nabi taruh di atas apa? Pohon. Ya. Sementara di dalam pohon. Fakhtaratahu. Lalu orang ini, kaum muslimin ini langsung menghunuskan pedangnya ke leher Nabi. Faqala, kemudian berkata ini, takhafuni. Bangun kamu. Takut gak sama saya? Nih, pedang sudah terhunus itu. Qala la, kata Nabi. Apakah kamu takut kepada aku? Qala la. Faqala, faman yang mau kami ini? Siapa yang bisa tolongin kau daripada aku? Kata Nabi. Qala, apa? Allah. Masya Allah. Wa fi riwayatin Abi Bakr al-Isma'ili fi sahihi qala, berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menolong kau dari aku? Qala Allah. Fa saqata sayfu min yadihi, ketika mendengar nama Allah diucapkan oleh Nabi, bergetarlah itu dan bergetarnya mempengaruhi kepada orang itu pedang yang
dipegang, fasah foto seifu bin yadihi, maka jatuhlah pedang itu ketika mendengar ucapan Allah. Ketika mendengarkan ucapan Allah, bergetarlah itu tangannya, maka jatuhlah pedang itu. Fa'al khazara, kemudian Nabi ambil pedangnya. Setelah Nabi ambil pedangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diambil oleh Nabi akan pedangnya itu, faqala, kemudian Nabi bilang sama dia. Apa kata Nabi? Man yamnauka minni. Ketika sekarang itu pedang dihunus di lehernya itu orang. Kata Nabi, pedang sekarang sudah ada di leher ente. Man yamnauka minni. Siapa yang bisa nolongin ente? Siapa yang bisa bantu ente? Saudara-saudara sebegini. Faqala, kemudian orang itu bilang, apa? Kun khairu al-azizi. Masya Allah, enggak ada. Kun khairu al-azizi, jadilah sebaik-baiknya orang yang telah mengambil. Artinya, jadilah kamu ini sebaik-baiknya orang yang memegang pedang. Sebaik-baiknya berarti apa? Jangan bunuh saya. Begitu bahasa. Sebaik jadilah kamu sebaik-baiknya orang. Jadi artinya, enggak usah. Kecuali kau memaafkan aku, katanya. Faqala, kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dah, sekarang begini. Ya. Kita ini siapa yang bisa tolong kau? Tidak ada, kecuali kau mau memaafkan saya. Sekarang ikutin saya. Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bersaksilah kau. Tashhadu. Bersaksilah engkau bahwa tidak ada Tuhan selain yang patut disembah kecuali Allah. Wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala, ini orang bilang, enggak mau ucapin. Walakinni uahiduka alla uqatilaka. Saya enggak mau ikut agamamu. Saya enggak mau ikut mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya enggak mau bersaksi bahwa Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku tidak mau bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan. Walakinni, akan tetapi aku, kata dia, uahiduka, aku bersumpah, aku berjanji kepadamu, alla uqatilaka, bahwa aku tidak akan pernah mau membunuh kau lagi. Aku tidak mau ikut agamamu, tapi aku janji aku tidak akan mau membunuhmu. Wala akunna ma'aqaumin yuqatilunaka, dan tidaklah aku akan berkelompok, berkomplot sama orang-orang kaum yang akan membunuhmu. Enggak, saya janji sama kau, saya enggak mau bunuh engkau, dan saya juga tidak mau bergabung sama orang-orang yang pengen membunuh engkau. Tapi dia mau masuk Islam? Enggak, seperti janji doang sama Nabi bahwa dia enggak mau seperti itu. Apa? Kemudian fakhallafa sabilah, maka beliau pun melepaskannya. Dilepasin sama Nabi. Ya, dua orang itu wa ada ashabahu, kemudian ini orang datang kumpul sama teman-temannya kaum muslimin. Apa kata dia? Faqala jitukum min kibbi khairana. Saya telah datang kepada kamu, dan aku telah baru saja aku bertemu dengan orang yang sebaik-baiknya orang, hatinya baik banget, mau dimaafin. Cuma kalau seandainya dia gak maafin, pedang udah dipegang sama dia, gak ada yang nolongin gua, ternyata gua ditolong. Itulah manusia yang terbaik. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, as-sadisu al-umar radhiyallahu anhu. Ya, nanti selanjutnya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. صلي على سيدنا محمد وأشفي لي ظالمين.